Teman-teman yang belum tahu, pemenang favorit ini berdasarkan pilihan dari jumlah views di YouTube. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di depan. Saya nggak kenal semuanya, tapi kalau di depan udah pasti orang penting ya. Nah, mungkin penonton bayaran berada di grup paling depan. Pak Luhut, selamat malam. Pak Ahmad Yani, selamat malam. Orang bilang Reza Rahadian banyak banget main film. Pak Ahmad Yani di semua film Indonesia. Surat tanda lulus sensor, Ahmad Yani. Wow. Lebih laris dari Reza Rahadian. Ah, gila ini anak SMA udah bisa bikin film ya. Anak SMA udah bisa bikin film. Saya SMA paling bikin owner. Oh iya, nanti saya diajarin karena di sini ada teman-teman tuli mengucapkan selamat malam buat teman-teman tuli, selamat malamnya katanya. Gitu ya, betul ya. Ini bisa berlaku juga buat awas anjing galak. Ya, selamat malam, terima kasih. Oke. Tadi saya dibikinin isyarat katanya kalau Ernest Takasa isyaratnya gini. Kalau saya ganti gaya rambut gimana? Oke. Saya ada di sini untuk membacakan pemenang favorit dan pemenang juara satu untuk kategori vlog money tip. Jadi saya langsung aja, untuk teman-teman yang belum tahu, pemenang favorit ini berdasarkan pilihan dari jumlah views di YouTube. Kalau untuk pemenang juara satu adalah pilihan dari dewan juri. Saya akan bacakan untuk juara satu, pilihan dari dewan juri. Untuk vlog kemaritiman, juara satu judulnya adalah Leave Them Alone dari Abdul Rahman Faiz. Hai, nama saya Faiz. Saya sudah traveling ke lebih dari 50 pulau di Indonesia dan bersabar untuk mengeksplor ribuan pulau lain. Ketika saya traveling, saya memegang prinsip bahwa manusia hadir untuk perdamaian hidup dengan Allah, bukan melakukannya. Traveling sekuat saya, tapi tahu nggak dulu sekarang kita jalan-jalan tanpa disadari ego kita justru merusak lingkungan. Contoh yang sederhana aja, menginjak sembarangan, buang plastik sembarangan, mengambil ikan hias untuk kepentingan pribadi. Hal sederhana yang bisa menjadi bencana. Saya suka banget diving, snorkeling, dan jalan-jalan ke Indonesia. Nah, sayang banget beberapa waktu lalu ketika saya terkait ke Flores, saya sedih karena ada satu lokasi bernama Pun Beach yang terkenal karena banyak pengunjung yang mengambil pasirnya. Banyak yang menggunakan botol seperti ini. Mungkin mereka berpikir bahwa mengambil satu botol atau satu gendong pasir tidak ada dampaknya. Bayangkan kalau satu orang mengambil 100 gram pasir dan dalam sehari misalnya ada 1000 orang yang mengambil. Dengan volume yang menurut mereka sekecil 100 gram, sudah terkumpul 100 kilo pasir terpisah dari habitat asal hanya karena ada manusia. Apa yang akan terjadi dalam jangka 1 tahun kalau setiap hari pengunjung Pink Beach melakukan hal ini? Bencana. Ini baru bicara tentang pantai. Belum nanti kita harus menjaga pelestarian terumbu karang, melindungi laut kita dari penangkapan ikan yang menggunakan bahan dodol dan lain-lain. Teman-teman, yuk bantu Indonesia kita untuk jadi tetap kaya. Ayo kita lakukan hal yang sederhana untuk menyelamatkan laut kita. Pasir itu jauh lebih berharga di tempat asalnya daripada di tempat kita. Jangan paksa mereka pindah habitat. Pasir itu tempatnya di laut, bukan di rumah. So, leave them alone. Ayo, kami mengalami berjalan diri dan takjub melihat keindahan alam kita. Kalau kita tahu, ayo kita ke tempat mereka, nikmati alam sebagaimana apa adanya. Manusia hadir untuk berdamai hidup dengan alam, bukan menaklukkannya. PR kita banyak, mari lakukan yang kita bisa. Dari Aceh hingga Papua, laut adalah wajah kita. Dari video ini kita bisa simpulkan bahwa dia ini orang kaya pasti. Pasti, saya yakin. Kelihatan banget kayanya dari video ini ya.
sekaligus pemenang favorit dengan 34.944 views. Abu Rahman Faiz, sekali lagi berikan tepuk tangan teman-teman. Selamat sekaligus juara satu dan juara favorit Leave Them Alone dari Abu Rahman Faiz. Dan selanjutnya untuk menyerahkan trofi, sertifikat dan juga hadiah, eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.